Okay geng, so sekarang ni dah dekat atas ni. Woo, kabus tak balik gila geng. Tapi hujan lah. Semua okay. Tapi semua kesejukan. Dengan aku kena gigil. Ni aku record pakai Samsung Note 8. Sebab aku punya GoPro kat dalam bag ni. Kalau tak GoPro boleh je kena air. Tapi aku kan pakai adapter. Nanti adapter dia barai pula. Sejuknya. Kena cari geluh lah. Kena cari geluh lah. Sejuk kentol. Sekarang ni kita perjalanan kita ada lagi dalam berapa kilo lagi lah? 20? Ada 40 kilo lagi. 40 kilo. Dah semua. Aku tak tahu ada pada sini berapa kilo lagi. Tapi jauh lagi lah saya cerita. Wah, nice gila geng sini. Kabus tebal gila. Kau tengok belakang. Tadi ni pun berlepas hujan. Tadi dekat bawah ni. Cuba nampak lagi bawah tau. Sambil dekat dinding pulau. Kabus ni dah datang. Lagi pun ni sekarang dia hujan balik. Tadi kat bawah tu hujan lebat. Lepas tu dah tak hujan lah. Kita orang jalan. Sekarang ni dia hujan balik pula. Sekarang ni aku nak gerak dulu. Nanti sambung. So alright geng, dah sampai dah. Dah mandi dah semua. Kita orang pun dah mandi dah semua. Sekarang ni kita orang nak keluar. Keluar lagi bawah. Pergi dekat apa, pasar. Apa pasar kat bawah? Kan? Pasar bawah kan? Nak pergi pasar kat bawah ni. So sekarang ni sewa dekat apartment. Oh nice. Cuaca hari ni sejuk gila geng. Tadi perjalanan kira, weh berkicap juga lah. Hujan sepanjang jalan. Weh, ni kelipa sama. Aku jadi kat rumah sebelah. Aduh. Kita kampung je. Kita nak turun bawah sekejap. Cari makan panas-panas. Kita dah sampai kat bawah. Ni kita punya, tadi aku punya homestay kat sini. Sebelah dengan Petronas. Okay. So sekarang ni nak pergi belah mana ni. Try tengok-tengok atas, tengok ada apa. Ni dekat tepi ni ada jual ni kacang rebus. Burger pun ada. Ni paling kesian sekali, tak tidur lagi ni. Kerja malam, balik kerja, terus ride. Malam tak tidur lagi, sampai-sampai terus jalan. Nanti dah tidur. Dobi kat mana? Tu Dobi tu? Dobi tu kan? Itu Dobi, tinggal je lah, kita tinggal je. Tinggal, kita tunggu sini. Tengah ramai. Cik, ingat jalan ni. Dia bunyi jam ke apa ni? Suruh cik tu lah, suruh dia tinggal je. Suruh tinggal. Member nak pergi kering baju je lah geng. Kering baju, lepas tu tinggal jap, terus pergi jalan-jalan belakang ni tengok. Tadi, aku cakap kau, kalau pergi Cameron kan, tak payah tu naik kereta. Waktu-waktu time-time macam ni, lagi-lagi hari-hari percutian. Hari-hari cuti besar pun. Tadi keseluruhan jam tadi berapa kilo? Dekat 10 kilo ke jam lah? Mana? Tadi? Jam tadi? Lebih kan? Daripada yang tu dah 14 tadi orang tengok. Nak sampai sini, 14. Masalahnya jam bukan jam jalan geng. Jam tak bergerak. Sikit-sikit-sikit bergerak. Sampai orang keluar jalan kaki lah. Senang cerita. Siapa tu? Aku kan? Rasan tu, nak kereta. Padahal aku macam ni lah. Risau kau sebab tegur dia accident. Ada orang tegur aku geng tadi. Aku tak berapa nampak sangat. Sebab aku ni malam dia kurang sikit lah. Nanti kalau kau tengok video ni, nanti kau komen lah. Eddie Runner? Ya ke? Oh, Eddie Runner. Aku rasa yang jam tadi tu kan, nak sampai ke sini mungkin 2 jam, 3 jam ke lah. Memang pisang gila geng. Aku tadi nak record tak boleh. Aku nak tunjuk kat korang tak boleh. Sebabnya apa? Hujan tadi. Sepanjang jalan tadi hujan. Aku nak record on board. Nak tunjuk sikit-sikit jalan tak boleh. Nanti kan aku punya GoPro akan masuk air pula. Sebab aku tak pakai cover tepi ni. Cover tepi ni aku buat letak mic kan. Aku tak pakai dan aku lupa bawa. So tak apalah. Ni kat sini ada jual-jual ni. Gelupin. Oh, nak beli gelupin ke? Baru kamera nak? Memang nak cari glove pink. Ada tak ada? Glove pink ke? Inilah, tapi ni free size tu. Free size ni mana ada size. Ni besar sikit. Datang Cameron, kita kena beli barang yang macam ala-ala Cameron. Coklat strawberry pun banyak. Jom tengok-tengok sweater tu. Nice ni. Berapa ringgit tu? RM79. Sweater aku ada dah tapi basah. Aku punya mask pun ada tapi basah agak. Okay, so sekarang ni aku tadi dah beli. Aku beli baju anak aku satu dengan kitchen. 2-3 biji lah kitchen. Aku tadi nak pergi cari baju. Baju aku dengan wife aku. Tapi ada yang ada tapi saiz wife aku pula tak ada. So aku nak masuk lagi dalam belah sana. Dia orang cakap nak pergi makan tu. So aku ikut luar dia orang. So sekarang ni aku dekat Sinar Hijaz Cafe. Tak tahu nak makan steamboat tu. Ha? Nak steamboat tu? Steamboat ke? Tak. Steamboat. Ikut lah.
Dewasa 28. Cik. Sekarang ni tengah bincang jap nak makan steamboat ke goreng-goreng. Tengok lah. Cik. Mana yang ada. Kat sana tu rasa aku goreng-goreng kot. Tapi yang kat sini semua steamboat lah. Malam ni pasar besar dia dekat ni. Dekat apa tah nama tempat dia tu. Ada dekat depan lagi sana. Daripada sini nak ke sana dalam 3 kilo lebih. So sekarang ni aku dekat area-area Petronas je. Dekat area Petronas tak ada apa sangat pasar-pasar dia. Tak gempak macam yang dekat depan sana tu. Nak pergi depan sana tapi itulah fikir. Nak pakai motor satu hal, nak bawa motor lagi. Lepas tu motor tadi dah pakai, dah rapat-rapat. Memang tak lah, so dia orang cakap dia orang jalan kaki je. Kalau aku tak, kalau aku seorang aku dah pergi lah. So tengoklah keadaan nanti macam mana. Okay, nanti nak pergi jalan lagi kat dekat bawah sana tu. Kat bawah sana aku nak cari baju je. Kat sini pun penuh juga. Restoran Nick Ikan Bakar. Dekat je sebelah dengan 7E tu. Padu tak padu tak tahu. Tapi nampak macam menyelera kan. Macam-macam ada kan. Dalam tak tahu ada kosong atau tak ada kosong. Masak Maggi je mana ni. Maggi ada. Gila. Kau beli bandar lagi makan Maggi. Makan nasi lah. Lapar nasi ni. Gila makan Maggi apa. Oh. Tu tengah tu ada kosong kan kot. Oh belakangnya dalam kosong ah. Ya, jom. Masuk kita tengok. Oh, dari lama tu. Haa, SOP ni kat. Ada ikan kat ni. Boleh pilih-pilih kat ni. Lala ada. Tuyuh ada. Kerang ada. So, tengoklah nanti apa ada kat dalam. Jom. Okay, so sekarang ni dah dapat tempat dah. Haa, nampak dalam ni. So, aku order tadi Tom Yum. Aku order Tom Yum, nasi putih dengan telur dadar je. Lain-lain ni. Teringin kan? Lain-lain nak makan bakar tau. Ni rasa macam sahur je lah. Menu ni pun menarik kan? Okay. Macam-macam lah sini. Ikan bakar ada, apa lagi. Bakar-bakar semua ada, western ada. Seafood pun semua fresh-fresh juga sini. Tapi, aku order yang senang lah, yang senang, yang senang sampai. Nanti tunggu makan sampai je. Yang lain, diorang pergi jalan-jalan lagi. So sekarang ni, yang kat sini ada orang je. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa? Dah, ada order dah. Yang lain, tak tahu diorang yang mana. So okay, nanti apa sambil. So okay, tadi dah habis makan dah. Oh, kenyang gila geng. Ni order kudak-kudak jap. Makan kat bilik je lagi. Kedai depan Petronas je. Oh, semua kekenyangan ni. Sekarang ni aku sakit perut kan sebenarnya. Tak ada mulut langsung tadi dia nak cakap. So nanti sambung kat bilik lah. Aku pun pening kepala ni. Sakit tekuk aku tak tahu kenapa. Petang tadi gada-gada kering gigi semut tadi kot. Sampai sekarang sakit gila leher aku ni. Terus rasa sakit tekuk. Aduh, nak bercakap pun tak selesa lah. So okay geng, nanti jumpa kat bilik. Lepas tu sambung besok lah video. Okay. Besok jalan-jalan strawberry, tengok hotpot mana yang baik-baik. So geng, aku kat bilik dah ni rehat. Aku tak tahu lah kenapa tengkuk aku sakit gila geng, aku tak tahu kenapa. Aku tak tahu lah pasal semut tadi gigit tu ke. Semut dia besar gila geng. Kalau digigit, aku kena gigit dekat Tanjung Malim. Lepas aku dah sampai dekat Timang Pulai, sakit lagi beb. Denyut-denyut sini belakang, aku tak tahu kenapa. Sekarang ni, dia punya sakit naik tangkap kepala. Aku tadi nak buat video lah, makan kat bawah tu kan. Tapi aku sakit kepala sangat, lepas aku sakit perut lagi. Aku tak tahu sakit perut kenapa. Mungkin macam sakit perut lain macam ke tak. Sakit perut, entah mungkin makan mi tadi ke. Lepas tu badan okey, tak ada sakit-sakit. Cuma aku sakit kepala tak, sakit kepala, sakit tengkuk. Pinggang, sakit pinggang tu biasa kan. Itu tak ada sangat. Lepas tu dia orang sakit perutnya lagi. Aduh, aku nak bercakap tadi kat bawah pun macam-macam. Nak mentally pun tak ada mood tu tak. Aku tadi kat bawah diam je tunggu makan. Lepas semua sampai makan-makan terus naik atas. Aku tadi nak pergi cari baju aku dengan baju untuk bini aku pun. Aku dah tak larat dah. Ni pun aku sempat belikan untuk anak aku je. Harap-harap besok okey lah. Aduh, Panadol tadi aku lupa nak beli pula. Tak adalah sangat demam tapi entahlah. So, aku nak share kat korang sikit pasal ni tadi. Pasal perjalanan aku. Total minyak keseluruhan aku sampai sini. Aku isi 10. Lepas tu aku isi RM8. Lepas tu aku isi RM6. RM36. So, total semua minyak aku RM36. Daripada Banting, daripada Jejarung tempat aku tu sampai kat kamera ni RM36 pergi saja. Mungkin pergi balik dalam RM70. So, korang rasa keras ke tak keras? Kalau naik, kalau tu seru lah, ni aku tanya pandangan korang yang pengguna tu seru lah. Korang rasa keras tak keras? Pergi balik dalam RM70. Tadi pun sebabnya aku lalu jalan dalam kot. Lalu jalan dalam pergi cari piston dan berbagai semua. Kalau tak ada semua tu, lebih kurang je lah kot. Pasal perjalanan tadi, masa dekat Tanjung Malim, lepas motor tu siap dekat Petronas tu kan. Masa tengah bawa motor pun dah hujan lebat dah. Start daripada situ,
Sampailah dekat Semang Bulai. Hujan lebat gila, geng. Lepas tu dah sampai kat Semang Bulai, hujan dah reda sikit lah. Dah reda separuh jalan. Lepas tu hujan berhenti. Dah separuh jalan naik kamera tu, lebat lagi. Dalam setengah jam kita orang gerak. Lepas tu hujan lebat terus sampai atas. Sampailah dekat homestay ni lah. Ni homestay apartment lah. Sebabnya dah homestay yang biasa kita orang order, yang biasa kita orang pernah duduk dulu, dah penuh lah semua. Tu tak ada, nak cari kontak lain pun tak ada. Ada pun jauh sangat tempatnya. So terpaksa lah ambil apartment kat sini. Cerita dia, masa dia dalam perjalanan dekat sini, weh, kalau naik kereta aku rasa sekarang ni baru sampai yuk. Sekarang dalam pukul 12 tengah malam. Sekarang ni baru sampai kot. Kau tahu tak, jam dia jauh gila. Lebih 10 kilo kau tak? Lebih 10 kilo. Bukannya bergerak, berhenti. Sampai aku sambil-sambil aku tengah lalu tu kan, banyak yang jalan kaki. Keluar kereta jalan kaki, keluar kereta jalan kaki. Siap boleh lepak tepi yang tu. Aku cakap kau, jam kau start daripada jam tu nak ke sini makan masa dekat sejam juga. Sejam, kau bayangkan sejam tu berapa jauh. Wih, jauh babe. Aku tak tahu lah macam mana lah dia orang, perasaan dia orang naik kereta. Kalau korang pernah naik kereta pergi Cameron, kau share pengalaman korang kat bawah. Waktu-waktu ni lah, waktu-waktu kemuncap macam ni. Lagi-lagi hari Merdeka, tak kisah dia Merdeka ke, Raya Cina ke, Deepavali ke, korang share. Aku sampai-sampai je, aku dah tak larat gila. Aku mandi-mandi-mandi, tukar baju, terus pergi makan. Pergi makan pun aku macam tak ada mood dah. Ni aku terus naik ke sini lah. So besok katanya, plan besok nak pergi dekat, tengoklah kat mana. Aku pun follow je, aku tak tahu sangat. Aku just ikut dia orang je. Aku tadi nak belanja view dekat luar pun aku dah sakit kepala gila dah. Rasa macam denyut-denyut dah. Tak boleh. Besok aku cuba sharekan suasana dekat kamera ni macam mana, okey? Okey geng, malam ni aku rasa vlog aku dekat sini je. Nanti jumpa esok. Alright. Gila. Jangan aku yang susah sudah. Tengok dia geng, jam. Of course babe. Kamera ni nak datang naik kereta memang pisang lah. Memang pisang. Kau naik motor je. Okay.